الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru kita Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah, yang kami hormati Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, Dewan Penasihat Jamaah kita, dan saudara-saudara tiang, para asatiz wal ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semua masih sehat sehingga acara daripada majelis kita di tempat yang mulia ini, di musholla kita ini, bisa berjalan dengan bagus, barokah, bermanfaat bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita mencintai beliau, maka kita akan mendapatkan rahmat. Berselawatnya kita kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut setia beliau. Minat dunia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ini bukan orang lemah. Kita ini bukan orang lemah. Kita memiliki kemampuan. Cuma kemampuan kita itu diikat oleh tali simpul ketidakpahaman tentang man ana, siapa saya. Ya, kalau boleh kita katakan siapa kami. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, segera membongkar, membalik, mempelajari, menanyakan Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an jamaah sekalian. Menanyakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita tidak paham tentang diri kita, kemampuan pelunggum sami, ya, kita jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bukan pecundang. Kita menang, kita berpihak pada suasana, kondisi yang menang. Cuma lagi sekali yang sampaikan kepada pelunggum sami, kita belum tahu kemampuan, belum bisa melepaskan tali simpul daripada keadaan kita sendiri. Nah, pada malam ini, pada malam yang mulia ini, izinkan tiang pribadi yang fakir ini memberikan petunjuk, apakah namanya itu memberikan, kalau kita memberikan petunjuk itu kurang bagus kalimatnya, atau tiang kasih pelunggum salah satu cara bagaimana kita membuka kemampuan diri kita di tengah-tengah pergolakan perjuangan kaum muslimin pada saat sekarang ini. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan pelunggum sami itu, la tahinu. Jangan merasa lemah. Jangan merasa minder. Jangan merasa rendah, minder. Wala tahzanu, jangan
jangan juga kau merasa khawatir, merasa lemah, lalu keluar kata-kata. Merasa khawatir, lalu keluar kata-kata. Kalau merasa lemah, kata-kata apa yang keluar? Cenderungnya orang berkata, kalau dia sudah merasa dirinya lemah, adalah kata-kata, wah aneh, dia gak mampu. Ini apa ya? Dia gak mampu, wah idam. Wala tahinu, jangan begini. Jangan begini. Kalau kamu merasa rendah, lemah, merasa tidak mampu, minder, itu pasti yang keluar adalah wah. Dewa hendak kane, dia kan mampu tidak. Jangan. Wala tahzanu, jangan juga berkata, jangan juga khawatir. Kalau kita merasa khawatir, Nabi sugul kalimat. Kalau kita sudah mulai khawatir, Nabi sugul kalimat yang cenderung orang memiliki kekhawatiran, kekhawatiran itu, maka kalimat yang keluar dari mulut orang yang di dalam ruhaninya, di dalam batinnya rasa takut, rasa khawatir, wah dikebani. Iya kan? Dikebani. Wah. Ani sida bayane. Dikebani. Kalau pelungguh meniki maju dalam hal ad-din, dalam hal agama, dalam hal berjuang, apa kata Al-Quran? Wa antumul a'laun, kamu itu tinggi, kamu itu tinggi wahai manusia, wahai umatku. Wala tahinu, jangan merasa rendah. Wala tahzanu, dendek khawatir. Tahu darah khawatir. Jangan-jangan pelunggum sami nikin dia tahun kena khawatir. Khawatir itu adalah jamaah sekalian merasa takut sebelum perkara terjadi. Khawatir miskin padahal dia lemah hirup. Wah rendah hirup nih. Wah rendah hirup atau dikman. Dah kamu inilah lah dah khawatir. Si cocok khawatir kanak le dalam tian, wah khawatir kairup pun. Nabi ya ketendak le mali do dunia ni. Si ya ketendak. Khawatir. Dek neman bangun madrasah. Khawatir. Nunas. Dek neman berjuang. Khawatir. Dek neman zikir. Khawatir. Wala tahzanu, jangan khawatir. Wa antumul a'laun, kamu itu tinggi, kata Al-Quran. Tinggi dibanding umat-umat lain. Tinggi sekali kita jamaah sekalian. Sampaikan kalimat ini kepada istri pelunggum. Dinda khawatir bu, dinda khawatir dinda, dinda khawatir kanda, dinda khawatir, dinda jiwa. Wa antumul a'laun, kata Al-Quran ini, kamu kata Allah tinggi. Allah bilang kita tinggi. Asal kata Allah in kuntum mukminin. Asal kamu levelmu level mukmin, kamu tinggi. Asal kamu levelmu adalah level mukmin. Statusmu mukmin. Watakmu mukmin. Sifatmu mukmin, suaramu suara orang mukmin, sifatmu mukmin, etikamu mukmin. Wa antumul a'laun, a'laun kamu tinggi. Peringatannya apa? Wala tahinu, wala tahzanu. Enggak khawatir doang poro, jawab sekalian. Kesekat mulai bebangun do kau, la tahzanu. Remak apa sih lah ante toa menu. Kalau tiang berprinsip jamaah sekalian itu di jamaah mau di tiang itu kalimatnya ialah kapan lagi kalau tidak sekarang. Ketakut beli selana belo piran malik dapat selana mundi kenyeke solah naen mundi solah naen. Kapan lagi jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah sekarang.
ketakut bedoy kelambi batik seolah piran malik dah kadu kelambi batik seolah, kalau tidak sekarang kapan lagi majlis zikir ini akan jaya? Kalau tidak sekarang, besok kalau kita sudah tua, lamun tua, lamun tiang niki berumur 70 tahun, bungkuk berembe lamun kakai, dan bungkuk malik niki meresenduk. Karena beliau terkesan dari tiang, apalagi Tuan Guru Daman, apalagi Bapak Haji Sukamti Malik. Wah, dina mararuan nampi, marun selandir ruan. Arak ke dengan semakin sana umurnya semakin muda. Arak, tidak ada. Semakin sana jamaah, semakin menipis. Seapanya semakin menipis, segala-galanya semakin menipis. Makanya sekarang ayo. Ada di toa pun ajari musallah kau lambat. Ada di toa niki pun ajari bangunan niki lambat. Ayo dari sekarang niki. Kejikan pada seger niki. Lemu tarik batok. Boleh pang doang sugul lebih baik dari kempe. Pelunggung berkata generasi selanjutnya. Generasi niki mun si generasi marak model-model kita-kita saat sekarang ini. Selesai. Faiza farogta pansop wa ila rabbika fargob, begitu sikap kita sekarang. Selesai yang satu kerjakan yang satu, serta selesai yang satu kerjakan yang satu. Mentalnya mental penakut, mentalnya mental khawatir. La haula wala quwata illa billahi lanazim. Ini Al-Qur'an berkata wala tahinu wala tahzamu wa antumul a'laun. Jangan takut, jangan merasa rendah, jangan merasa minder, dan jangan merasa khawatir. Wa antumul a'lan, kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, asal kamu bersifat itu menjadi sifat orang mukmin. Asal engkau itu bersifat apa? Mukmin. Jangan khawatir jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum Allah. Gua itu cenderung tak khawatir dompul. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Siapa ini? Saya ini jamaah sekalian. Yang maksud ini siapa? Yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an ini siapa? Lamun bau jadeparan di wasilah ini. Kita ini sudah yang seperti ini, ayo. Kenapa? Karena kita mukmin. Wa antumul a'laun, kamu itu tinggi, in kuntum mukminin. Apabila kamu itu bergelar sebagai gelar orang mukmin. Mukmin itu jamaah sekalian dia punya proses. Sampun yang jelaskan kemarin. Dari amanu pelungguh dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Banyak panggilan Allah. Berproseslah pelungguh menjadi yukminu. Berproses juga yukminu ini adalah belajar terus menerus tentang keimanan yang kita miliki. Maka sampai kita bergelar mukmin, orang mukmin. Nah ini in kuntum mukminin, mukminun, mukminin sama. Karena di sana redaksi kalimatnya yang berbeda, mahallul kalimahnya yang berbeda, sama ini mukminin, mukminun. Asal pelungguh niku itu menjadi orang mukminin, la tahzanu wala tahinu wala tahzanu. Pelungguh itu tinggi. Paham pelungguh sama ini? Oke. Okay. Nah selanjutnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, siapa itu? Orang yang seperti itu siapa? Nah merekalah orang-orang yang sabar. Siapa sabar itu jamaah sekalian? Ini adalah karakter pertama orang-orang yang mukmin itu. Yang paling mencolok dalam dirinya adalah sabar, bukan kekayaan. Sabar bukan kepinteran. Sabar bukan ketinggian. Sifat sabar yang paling mencolok kepada orang yang mukmin itu. Bukan kepinteran, bukan ketinggian, bukan kekayaan. Tapi sabarnya high class. Dia itu kelas tinggi sabarnya. Sehingga sabar mereka itu mampu membuat Allah cinta kepada dirinya. Nah, niki. Maka tiang ulas sekarang satu persatu. Wa ka'ayyin min nabiyin, betapa banyak para nabi-nabi qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Mereka punya pengikut para nabi ini
dalam peperangan itu terdiri dari orang-orang yang bertakwa. Pengikut para nabi ini banyak itu dalam berperang itu. Kasir, banyak sekali pengikut para nabi ini juga karakternya karakter takwa. Berkarakter takwa pengikut para nabi ini, jamaah sekalian, selain berkarakter ketakwa, dia juga memiliki karakter pantang mundur. Apa keadaan mereka para nabi ini, jamaah sekalian, dalam berperang? Didampingi para nabi ini dengan sahabat-sahabat mereka, dengan karib kerabat mereka, dengan jamaah mereka yang mentalnya adalah mental takwa. Bagaimana mereka, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah? Pama wahanu. Mereka tidak merasa rendah. Lima asobatkum fi sabilillah. Mereka tidak merasa rendah terhadap musibah-musibah yang dia alami pada saat diajak oleh nabi ini sabilillah, berjuang di jalan Allah. Mereka tidak merasa rendah. Wa ma dha'ubu, juga dia tidak merasa lemah. Dia lemah. Wa mastakanu, juga tidak merasa minder. Tiga ini, jamaah sekalian. Tiga ini. Pelunggum itu tidak boleh pama wahanu, tidak boleh. Tidak boleh merasa macam-macam lah. Kapan? Apabila pelungguh mendapat musibah pada saat diajak menuju jalan Allah. Rebak sekali itu res, karena ini jalan Allah. Ya, rebak sekali itu res. Bakat sekali obati terus. Wa ma dha'ufu, jangan lemah juga. Wa mastakanu, dinik minder. Yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami niki, jamaah sekalian, ini sifat orang sabar. Jadi dengan sabar niki, jamaah sekalian, ndek dengan nyerah, dengan sabar niki. Bukan orang yang menyerah. Aneh, ndek bau isi dan sabar. Ndek niya niki. Ada ndak pelunggum sami yang seperti ini? Banyak. Dan bukan orang sabar itu, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang sebutkan orang-orang yang bersifat wama dha'ufu fama wahanu wamastakanu dan lain sebagainya itu adalah itu sifat orang-orang yang sabar yang membuat kesabarannya niki. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar yang bersifat yang sebutkan tadi. Nah, niki jamaah sekalian. Siapa yang bersifat yang jelaskan satu persatu sekarang? Siapa yang mampu bersifat pama wahanu, tidak merasa rendah. Tidak merasa rendah niki jamaah sekalian. Dan tadi juga dilarang kita wala tahinu, jangan, itu di ayat sebelumnya wala tahinu wala tazanu, jangan merendah, ini merasa rendah. Kita ini hebat ini, jamaah sekalian. Pelunggum sami ini orang hebat, orang mampu. Tetapi kemampuan itu mara atur yang di pertama tadi pelunggum buntul. Apa bahasa tengah buntul? Ya. Disimpan itu. Wala tahzanu, jangan khawatir. Dinda khawatir. Semua kekhawatiran yang melintas dalam hati itu bisikan setan. Kenapa? Kamu tinggi. Setinggi-tinggi umat. Kamu mampu, semampu-mampu umat. In kuntum mu'minin, kamu tinggi, kamu mampu jika kamu mukmin. Nah, syaratnya mukmin. Lalu siapa yang mukmin ini, jamaah sekalian? Orang mukmin itu adalah yang dijelaskan oleh ayat pengikut-pengikut para nabi. Ma'ahu kata Al-Qur'an. Wa ka'ayyin min nabiyyin
qatala ma'ahu ribbiyun. Ma'ahu itulah orang-orang mukmin. Bersama Nabi itu adalah orang-orang mukmin yang karakter-karakternya takwa. Kapan? Qatala dalam pada saat dia berperang. Dulu berperang. Kalau pelunggum sami niki berperang iya, tetapi versi peperangannya beda. Kita berperang sekarang jamaah sekalian tidak melawan musuh. Kita sekarang berperang niki sedang melawan pemikiran, berperang dengan argumen, berperang dengan teknis perjuangan. Kita berperang ini, tapi perang kita beda. Dulu perang pakai pistol, pakai pedang. Sekarang perang ide, perang argumen, perang sistem. Ayo, syaratnya kita tinggi, mukmin. Orang mukmin itu siapa? Pama wahanu dengan sindik merasa lemah. Kak lamu dah berjuang niki, tenak-tenak dengan kita mampu hidup ya. Aneh jeletik itu. Niki rumus Al-Qur'an niki jemaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Itu yang paling mendasar di pemikiran tiang, itu firman Allah memberikan stempel di kiamat itu kata Godin. Lemak. Ya, lemak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghadin. Lihat dirimu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang kamu akan perbuat? Apa yang kamu akan temukan li ghadin untuk hari besok? La haula wal. Besok ternyata seluruh ulama berkata, besok maksudnya di ayat itu adalah hari kiamat. Kenapa Allah membesokkan kalimatnya padahal hari kiamat? Ya, disebabkan oleh pendeknya dunia ini. Dah kamu tu masih doang kena besok-besok itu. Jangan. Kapan lagi marah atur tiang niki? Sekarang ini. Kapan lagi? Sekarang. Kau mewiridkan zikir 10.000. Kenapa kau tidak wiridkan dari dulu, dari umurmu 10 tahun? Kalau umur 10 tahun kita mulai zikir 10.000, sampai sekarang sudah kita menjadi orang istimewa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu kalau ada wirid kita tersendat, bacaan-bacaan kita tersendat, itu serugi-rugi manusia. Apa bacaan dia bilang jelo? Zikir. Apa zikir 1.000? Apa yang dah? Subhanallah walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar wala. Pira kali 100. Pira tahun wah? Nanti 2 tahun. Sayang sekali. Kan dia kena sayang ini sudah cukup lama. Baik, kau baca itu 2 tahun yang lalu kau mulai. Terus apa yang kau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya sekarang? Apa? Rohani yang tenang. Rohani yang la tahzanu, aku tidak pernah merasa khawatir tentang diriku. Dulu 1 juta le kantong ke gupuh ke. Nah ni 100 le kantong ke. Ini arah bentang ke gupuh. La tahzanu aku. Ini sudah luar biasa pelukum niki. Laikan 1 juta le kepeng le dompet niki la ilah ilah ke gupuh. 1 juta lah le kantong sangat cita gupuh. Nah ni 1 siu le kantong. Ini arah entang ke gupuh. Nah ini sudah kita sudah memiliki karakter mental terhadap dunia. Nunah jamaah sekalian, lahir demet ndek ulek maghrib, korbelah STSMS di sini dembijat tahu. Nah ini sampai jam sekek di nara SMS tama. Paham dek kena? Kenapa? Nukeruan tahu 2 malam Sabtu tu pancur manis. Kenapa tidak dari dulu? Hal ini kenapa tidak dari dulu kita lakukan? Andai kata sejak saya akil balik umur 15 tahun saya baca ini, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau ijma' baini wa baina habibikal mustafa kama jama'ta bainir ruh wan nafsi zahiran, atau wirid saya adalah Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asirin bijahil basyirin nazir, permudahkanlah semua urusan-urusanku ya Allah. La haula wala. Kenapa saya tidak wiridkan dulu?
2 tahun berturut-turut saya wirikan sampai sekarang. La ilaha illallah. Anak saya sehat. Famili saya baik, istri saya sehat. Sahabat-sahabat saya baik, saya ibadah lebih khusyuk. La ilaha illallah. Ini 2 tahun. Berembelamun. Makanya kita terlambat. Kenapa 2 tahun yang lalu saya mulai? Kenapa 2 tahun itu saya mulai? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak? Subhanallah. Kalau Pulunggum dari dulu mulai perkara ini, tidak Pulunggum akan duduk di tempat ini dan status Pulunggum tidak seperti ini. Penyesalan seperti ini akan berlanjut, berlarut besok sampai yaumul kiamah. Makanya saat sekarang ini kita berkata apa? Kapan lagi? Nunas. Nah, orang-orang yang bersifat mukmin pada ayat Al-Imran 146 selanjutnya, 147 selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, lihat para nabi itu. Betapa banyak, banyak itu Al-Qur'an, wa ka'ayyin min nabiyyin, betapa banyak para nabi. Pengikutnya itu dalam berperang itu dia bersifat takwa. Banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk. Nabi Daud, Nabi Isa. Nabi Isa berteriak. Apa kata Nabi Isa? Sekarang ini aku memperjuangkan agama Allah. Ayo siapa yang akan membantuku perjuangan agama Allah? Nganjang balut dengan. Kata orang ini, saya ya Isa. Sayalah akan membantumu memperjuangkan agama Allah ini. Nah yang 8 itu disebut kaum Hawariyun. Pembantu-pembantu Nabi Musa dari golongan para ulama-ulama, para waliyun min awliya'illah. Itu kaum Hawariyun itu yang 8 orang itu Pulunggum iling, membembelai niki jamaah sekalian. Tebau, bebau, ukep, adem, membembelai nampak. Nah kalau kita jamaah sekalian, in kuntum mu'minin, sifatmu wala tahinu wala tahzanu, dia tidak perlu merasa rendah, dia tidak perlu merasa minder, dia tidak perlu merasa khawatir. Pulunggum itu tinggi. Dan ingat syaratnya ialah, kalau pulunggum itu mukmin, syaratnya itu aja. Kalau pulunggum itu mukmin, la tahzanu wala tahinu wala tahzanu, pulunggum itu sangat luar biasa sekali. Itulah sifat-sifat siapa? Sifat-sifat pengikut para nabi yang pada zaman dahulu. Mereka apa? Pama wahanu lima asobatkum mubi sabilillah. Mereka tidak khawatir, lamun berjuang lek jalan Allah, ndak khawatir kekurangan. Bagaimana berjuang di jalan Allah? Arak tawajuh, nyugulang gelas, belah, jangan khawatir. Pama wahanu. Gelas no belah dengan baik baling kotong. Sida apa de belah? Apa de belah? Gelas. Ini teman-teman tiang selaku pemimpin-pemimpin wirid ini jiwai ayat ini. Pama wahanu fisabilillah. Dendek takut, dendek minder kalau kita di jalan Allah itu. Yang pokmurak kelinggitan tiang lek teman-teman yang selaku apa namanya? Pimpinan-pimpinan ijtima ini, ayo bangkit. Ayo bangkit. Lihat Pulunggum, konsentrasi, pusatkan pemikiran, perhatian, pemandangan ke tiang yang fakir. Itu ini. Ulama kita, guru yang besar bukan dari golongan keturunan ulama. Bukan dek niya sino. Bagus jak sinul gundik niya kenangku. Nih. Sini kena jawab sekali. Ilmu ibadah ini maksudnya. La ilaha illallah. Ilmu ibadah niki maksudnya. Apa itu jamaah sekalian? Pama wahanu. Jangan takut. Ayo. Saudara-saudara tiang niki. Lamun ditelaiin ijtima si jamaah Pulunggum niki. Kasih ngopi. Jangan teh. Mereka nulik lau, teh tulik unik. Apa kita kasih? Ayo. Jamaah sekalian. Pama wahanu. Kenapa jamaah sekalian? Laun belah gelas. Tidak jadi masalah.
Itu pengikut-pengikut para nabi itu apa katanya? Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir pada saat dia lima asabatkum musibah, pama iza asabatkum musibah, di tengah perjalanan mereka itu dia dapat musibah. Bagaimana musibahnya? Dia luka. Bagaimana musibahnya? Dia dapat kekurangan, dia tidak takut. Wa ma dha'ufu, dia tidak merasa lemah juga. Bangun terus, maju terus wahai Nabi, kata sahabat-sahabat mereka. Maju terus wahai Nabi, maju terus wahai Nabi. Makanya mereka para sahabat-sahabat yang bertakwa ini maju terus. Seharusnya pulgum sami begitu di majelis ini, memperjuangkan majelis kita di misbalah, ayo maju terus Tuan Guru. Di Bonjeruk maju terus Ustaz Sazali, maju pulgum niki. Guru de, guru sida pada. Maju terus. Nih. Bargerinde le atasna. Makam. Maju terus di mana tempat makamang. Maju terus. Wa ma dha'ufu, jangan merasa lemah. Kita ini wa antumul a'laun. Lungkum itu tinggi. Kita tinggi ini. Pelajaran yang kita pelajari di majelis ini pelajaran yang sangat tinggi. Pama wa anu wa ma dha'ufu, jangan merasa lemah. Merasa lemah itu sebelum berjuang, sudah merasa lemah itu sebelum bertarung menanam kaki sebelah. Itu ibarat orang sebelum bertarung sudah menanam kaki sebelah. Itu orang siapa? Sebelum berjuang diri sudah merasa lemah. Jangan bermental seperti itu. Nunas jamaah sekalian? Ayo maju terus.